Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan membahas dalam alur cerita sinetron SCTV, yaitu Takdir Cinta yang kupilih untuk episode hari ini ya guys, yang pastinya akan lebih semakin seru dan menarik dan semakin membuat kita penasaran dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya, yang dimana inilah sosok yang membuat Arjuna mati kutu di hadapan Novia. Arjuna pun tertunduk malu setelah mengetahui hal ini. Nah guys, namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi sahabat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dulu, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini, yang mana pastinya kisah sinetron kesayangan kita ini akan semakin menarik lagi dengan keseruan alur ceritanya. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, Mimin mau berterima kasih kepada sahabat semua yang selalu menanti channel Mimin ini. Yuk kita lanjut ke pembahasannya, yang dimana di episode selanjutnya Arjuna yang begitu angkuh kepada Novia, seakan Arjuna pun tak mau melihat Miss Novia, apalagi saat ini mereka sudah begitu dekat dengan Jeffrey. Akan tetapi sifat Arjuna pun tak bakal berubah, yang selalu memberikan keangkuhannya kepada Novia. Novia pun begitu bertanya-tanya mengapa Arjuna begitu tak senang kepada dirinya. Apalagi saat ini Jeffrey berhubungan dengan Novia, yang pastinya bakal menjadi penghalang jika Arjuna tak menyetujui hubungan Arjuna dan Novia. Akan tetapi Arjuna pun tak mengetahui siapa Novia sebenarnya, dan pastinya Arjuna pun bakal mati kutu di hadapan Novia jika omnya yang sekian lama mencari Novia dan kini bakal menemukan Novia, yang mana om Novia pun saudagar kaya yang telah mempunyai hubungan kerja dengan Arjuna. Dan pastinya Arjuna pun bakal dibuat tertunduk malu kepada dirinya sendiri. Semoga om Novia pun bakal membuat jalan untuk hubungan Jeffrey dan Novia, dan membuka hati Arjuna untuk merestui hubungan mereka, supaya kita semua dibuat senang dengan kisah cinta Jeffrey dan Novia yang begitu mesra, untuk membuat Jeffrey menyesal yang telah menyia-nyiakan Novia. Nah guys, bikin penasaran kan dengan keseluruhan alur ceritanya? Jangan lewatkan untuk selalu menonton sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Jangan lupa pantengin terus di channel Mimin ini untuk mengetahui alur cerita yang selanjutnya. Mimin pun doakan semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum.